Sini dikatakan kalau diketahui modulus elastisitas air K adalah 2,24 kali 10 pangkat 9 dalam Newton meter. Ya. Hitunglah perubahan dari 1 meter kubik akibat terjadinya pertambahan tekanan sebesar 10 bar. Jadi di sini perubahan tekanannya adalah 10 bar. Ditanya di sini adalah perubahan volume dari 1 meter kubik air tersebut akibat terjadinya penambahan tekanan 10 bar. Ya. K-nya ini dalam soal, volume airnya ini dalam soal, perubahan tekanannya atau delta P-nya 10 bar, atau kita konversinya jadi 10 newton per meter persegi, ya, konversi dari bar ke newton per meter persegi, maka berdasarkan persamaan yang tadi, di sini ada persamaan modulus elastisitas tadi, kalian masih ingat, ya, K ini, ya, ini adalah persamaan modulus elastisitas, ya, dalam soal, K diketahui, volumenya diketahui, perubahan tekanan diketahui, yang ditanya adalah perubahan volumenya, ya, secara prinsip, satu variabel dalam satu persamaan pasti bisa dicari, ya, variabel yang tidak diketahui, kebetulan hanya satu, dan kita memiliki satu persamaan, maka DV ini bisa kita cari. Ya, jadi, kembali ke soal tadi. Delta V-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga yang lain ada di ruas kanan, yakni volume dikalikan dengan delta P, atau perubahan tekanannya, dibagi dengan modulus elastisitasnya. Maka, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita menemukan, kalau terjadi perubahan tekanan sebesar 10 bar atau 10 pangkat 6 newton per meter persegi, maka akan terjadi perubahan volume air sebesar 0,00045 meter kubik.